Ang tugar mikmen at ininyong lanang dalmo. Sampai ini oblosan pemilu melu noblos apa olak mengi warga negara yang minyak dan baiknya harusnya ikut mencoblosnya. Eh, delengok ya, lihat ini enti enyong jari saya berlumuran dengan tingkat, artinya saya sudah ikut noblos. Noblosnya tapak kan ya banyaknya ada DPR RI, ada presiden, ada DPD, ada DPRD provinsi, ada DPRD keuangan. Tengok kita itu mendapat 5 kertas suara, presidennya lo belum cetapa kang kampean pitanya kayong teden kalau enong. Ngonyok nanya siapa sih? Nongnya bowo ya? Bowo. Oh, kalau itu beda dengan saya. Kalau saya itu koko. Koko itu biarpun orangnya kecil, nyerdai. Wah, nyatanya sekarang banyak sekali perbedaannya. Oh, tidak bisa. Olah bisa. Wowo itu yang paling hebat, orangnya tegas, ganteng, wah luar biasa. Mau apa? Tidak bisa, olah pita, tidak bisa, olah pita. Pokoknya calon presiden saya adalah yang terbaik. Oh, presiden yang paling apik, calonnya paling hebat. Wowo. Hei, kongkak, orang gelem mikir, dia ada tukaran baik, dia ada tukaran baik. Yang namanya pemilihan presiden itu tidak boleh menjadi bahan untuk dijadikan permusuhan. Damai, damai, damai bro, damai bro, damai bro, damai. Siapapun yang jadi itu adalah yang menang rakyat Indonesia. Tidak usah bertengkar. Ader ari kon mriyang sing paniliki Jokowi, ader ari kon mati sing panlayat Prabowo, sing panlayat sing paniliki ya tanggane dewek. Jadi tidak usah bermusuhan, apalagi ini menjelang bulan puasa. Siapapun yang jadi, jadikan rekonsiliasi nasional. Yang kalah jangan ngamuk, yang menang jangan jumawa. Semuanya saling merangkul, rekonsiliasi sambil menghadapi bulan Ramadan. Kenapa? Ramadan ini kita jadikan sebagai sarana untuk memperbaiki diri, memperbaiki tindakan, sekaligus menjadikan sarana perdamaian bersama antara seluruh komponen bangsa Indonesia. Salaman, salaman. Ya Kang, pangapulan ya Kang. Nyong nyanyi lu kakak ngura ya. Armi, mah, maturun. Ya, terima kasih. Makanya untuk seluruh rakyat Indonesia, mari kita sambut bulan puasa dengan sukacita sebagai sarana untuk bersama-sama menjunjung segala persatuan dan persatuan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.